Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku dimanapun berada, bertemu lagi bersama saya Sini Barang Hunting ya. Pada kesempatan kali ini saya akan review Moser OD32 ya. Karena saya baru membelinya. Kita lihat. Oke, semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi kawan-kawan yang mungkin sedang mengalami sakit, semoga sakitnya cepat sembuh ya. Oke, ini Moser OD32 ya. Baru saya beli ini, Lur. Dan barusan saya udah ngetes ya. Akurasinya lumayan bagus ini. Di 25 meter 30 masih rapat ya. Masih laras bawahnya. Tapi saya membeli Moser ini bukan buat hunting di darat ya, Lur. Melainkan untuk saya rubah menjadikan passer. Karena buruan darat itu langka lah di sini. Tapi nanti kita akan coba ya, karena tadi sudah saya jauh ini. Kita coba di kebun-kebun belakang rumah saya ini. Kita coba untuk nyari tupai ya. Tapi mudah-mudahan ada tekukur juga. Tapi jarang lah kita nyari tupai aja, satu atau dua ekor ya, untuk tes akurasi aja. Sebetulnya sayang sih ya, tapi ya bagaimana lagi. Nanti untuk digunakan di Cikarang, masak ikan ya. Kulit rojongnya ada ya, yang biasa saya gunakan itu. Cuman kan rada capek ya ngompol rojong itu. 20 pompa ke atas lumayan lah. Jadi sekali-kali saya pakai PCP, nanti saya review lagi setelah dijadikan passer ya. Nah ini dia memiliki 3 track ya. Biasanya kalau Moser itu 2 track saja. Tapi ini ada yang 3 track. Coba satu langsung tiga nih, kita cancel. Nah, satu dua tiga, tidak akan saya ledakan ya karena anginnya tinggal dikit. Tapi nah ini saya memakai setelan segini ya, masih banyak. Oke, nah dratnya masih banyak. Tadi pakai minis super dome ya, super dome bagus. Tapi memakai power yang low ya, kecil. Ini kalau dimentokkan satu track aja udah besar sekali akurasinya. Oke, untuk ininya udah 32 ya. Chambernya lumayan besar. Oke, nanti saya review lagi setelah saya rubah menjadi passer ikan. Oke, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, poin pertama ketemu ya. Masih hidup, kita sembelih dulu. Oke lur, nanti mudah-mudahan masih ada ya. Tadi saya lihat ada 3 ekoran di sini, cuman mendengar satu tembakan ini dia pada lari ya. Cuacanya juga rada mendung, jadi gelap ya. Gerimis tadi. Oke lur, lanjut.